Saudara Presiden Jokowi kembali melihat perkembangan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara selama dua hari sejak tanggal 20 hingga 21 Desember. Presiden melihat beberapa proyek diantaranya hotel dan rumah sakit Kemenkes. Presiden Jokowi melihat progres pembangunan Hotel Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara pada Rabu siang. Kedatangan Jokowi didampingi sejumlah pejabat dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Jokowi terkesan melihat proses pembangunan Hotel Bintang 5, 9 lantai yang sudah mencapai 34%. Jokowi juga menyampaikan ada pengusaha lokal Kaltim yang mulai berinvestasi di IKN. Ingin melihat progres perkembangan dari yang sudah di groundbreaking di bulan September. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara Bintang 5, sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini, akan selesai lah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi tanya, beliau selesai.